Haleluya. Hatiku pun tenang berada dekatku. Kaulah Thank you.
Ada urapan Tuhan yang selalu kiranya tercurah atas kami sekalian. Engkau melawat kami sekalian dari rumah kami masing-masing. Kiranya tetapi sudah hambamu, khususnya di dalam membawakan firman Tuhan, biarlah melalui mulut bibir hambamu Tuhan yang sucikan, dan melalui mulut bibir hambamu kami belajar akan banyak kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Audionya aja yang nyampir deh, sebelum ke suaranya gak perlu karuan. Coba dicek audionya, suara itu gak perlu kan. Oh, saya putus dulu ya, biasanya ini harus saya putus dulu. Suara saya masuk dengan jelas? Oke, baik. Terima kasih. Ya, maaf. Hari ini saya teringat kembali kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Jeffrey Rahmat hari Minggu yang lalu. Kalau boleh, share screen-nya boleh di-open supaya saya bisa share ada PPT. Jadi, diambil dari Matius pasalnya yang ke-24. Saya akan membacakan kepada kita semuanya. Dari Matius pasal 24 ayatnya yang ke pasal 25 Matius pasal 25 ayatnya yang ke beberapa ayat saya akan bacakan. Saya akan mulai dari ayat yang ke Sudah bisa? Oke. Yeah.
tentang perumpamaan talenta, ya Bapak Ibu sekalian, mungkin ini satu perumpamaan yang hampir boleh dibilang familiar sekali di telinga kita, khususnya bagi kita yang sudah dari sekolah minggu. Nah, Matius pasal 25 ayat 14 sampai yang ke-30, saya akan mulai dengan ayat 16, 17, dan 18. Demikian firman Tuhan, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Menjadi pertanyaan adalah karena pertanyaannya siapakah tuan hamba dan talenta ini? Karena seolah-olah sebetulnya tuan ini tidak adil. Kelihatannya seperti tidak adil. Kalau melihat dari cerita ini, seolah-olah kelihatannya tidak adil. Tetapi kalau kita membaca ini secara keseluruhan, ternyata Tuhan Yesus sedang banyak bicara, mulai dari pasal 24 dan sampai nanti akhir dari pasal 28 Matius. Maka Bapak Ibu akan melihat bahwa ini ada di dalam satu tema besar tentang akhir zaman. Jadi banyak orang, atau mungkin banyak orang juga berkhotbah, atau mungkin banyak orang kita dengar talenta yang dimaksud ini seolah-olah hanya bicara tentang bakat. Tapi kalau kita lihat lebih besar daripada dari tema ini, maka sebenarnya ini bukan bicara sekedar bakat atau pekerjaan atau aktivitas. Tetapi justru lebih tinggi daripada itu semua karena ini bicara tentang kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita lihat maka di sini kita akan melihat ada beberapa tokoh penting, yaitu tuan dan hamba yang dimaksud di dalam kisah ini. Kalau kita melihat tuan yang ada di dalam kisah ini, maka tuan itu menggambarkan Kristus Yesus. Hamba ini menggambarkan tentang kita, orang-orang percaya, dan talenta menggambarkan tentang kabar baik. Jadi kalau kita bicara tentang talenta di dalam konteks kerajaan Allah, di dalam konteks akhir zaman, maka kita akan melihat lebih luas daripada sekedar Tuhan mempercayakan kita akan sebuah pekerjaan, Tuhan mempercayakan kita akan sebuah bakat, Tuhan mempercayakan kita akan sebuah prestasi. Tetapi lebih daripada itu ada satu maksud Tuhan yang lebih besar daripada itu, yaitu bagaimana mendirikan kerajaan Allah di bumi ini melalui diri kita orang-orang percaya. Jadi kalau melihat dari ayat ini, kenapa kesannya ayat ini menjadi kelihatan tidak adil atau kelihatannya iri? Yang itu dikasih 5, yang ini dikasih 2, saya cuma dikasih 1. Dan ini mungkin menjadi pergumulan setiap orang percaya pada masa kini, bahkan setiap orang pada umumnya. Kita kadang-kadang selalu membanding-bandingkan demikian sehingga kita melihat Allah kita tidak adil, Allah kita tidak peduli dengan kita. Persoalannya adalah bukan masalah 5, 2, atau 1 di dalam topik ini. Karena talenta yang dimaksud di sini adalah tentang bagaimana kita dipercaya oleh Tuhan mengabarkan kabar baik sebenarnya. Talenta menggambarkan, kalau tadi saya bicara di awal, maka talenta di sini sebenarnya bukan bicara tentang sekedar bakat. Tapi melalui bakat, melalui apapun yang kita kerjakan, bagaimana apa yang kita kerjakan akhirnya menjadi saksi Kristus di bumi ini. Dan itulah yang sebenarnya tidak, yang kemudian akhirnya tidak dipahami oleh hamba yang terakhir. Di mana dia seolah-olah, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Kenapa dia menyembunyikan uang tuannya? Nah, kalau kita lihat di ayat berikutnya, maka kita akan bisa tahu. Di sini menarik sekali karena pasal 25 ayat 20 sampai ayat 23 tentang bagaimana Tuhan memuji-muji kedua hamba ini. Dikatakan di sana bahwa hamba yang menerima 5 talenta itu kemudian datang dan ia membawa 5 talenta pula. Dan tuannya kemudian dia bicara, "Tuan, 5 talenta tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta." Kemudian dijawab oleh Tuhan bahwa baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turut ke dalam kebahagiaan tuanmu. Demikian juga hamba yang kedua. Tapi tidak demikian dengan hamba yang ketiga. Karena dikatakan, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata,
Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Perhatikan kalimatnya kontras sekali, ya. Cara bersikapnya sangat kontras, cara menyikapinya juga sangat kontras. Di sini sebenarnya saya mau memperlihatkan ada dua tipe gereja. Gereja dalam arti sebagai tubuh Kristus, dalam arti sebagai orang-orang percaya, bukan dalam arti sebagai gedung. Gereja dalam arti bukan komunitas, tapi gereja sebagai individu orang percaya. Di mana di sini kita melihat talenta yang berbunga itu berbunga dalam arti talenta itu tadi 5 menjadi 5, kemudian talenta itu tadi 2 menjadi 2, tapi ada talenta yang 1 yang kemudian dikubur. Itu ibarat apa? Kebaikan Tuhan, firman Tuhan yang sudah ditabur, kemudian diterima, dan hanya disimpan untuk diri sendiri. Alkitab bilang bahwa nanti di akhir dari kitab Matius akan bicara tentang pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Maka sebenarnya tujuan utamanya adalah ke sana. Talenta menggambarkan tentang kabar baik. Kabar baik yang sudah kita terima, yang kemudian terus diberitakan. Oleh karena itu, hamba yang pertama dan yang kedua mendapat pujian, karena ini ibaratnya menggambarkan tentang bagaimana kita orang-orang percaya merasakan kebaikan Tuhan, kemudian bersaksi akan kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang percaya atau pada orang-orang yang belum percaya. Sehingga kemudian makin banyak jiwa Tuhan panggil melalui kita. Tapi tidak berbeda dengan orang hamba ketiga. Hamba ketiga ibarat gereja yang mati. Ibarat talenta dikubur, ibarat gereja yang mati. Kenapa demikian? Karena banyak mungkin orang percaya rajin saat teduh, rajin berdoa, rajin ke gereja. Tetapi hanya fokus pada diri sendiri. Dia lupa ada begitu banyak orang-orang di sekelilingnya dia. Gak usah jauh-jauh, gak usah pergi ke tetangga. Bahkan mungkin ayah ibunya, bahkan mungkin anaknya, atau bahkan mungkin suaminya, bahkan mungkin istrinya, bahkan orang paling dekat dari sebenarnya belum benar-benar mengenal Kristus Yesus, dilupakan. Sehingga kesannya seolah-olah menjadi orang-orang percaya yang hanya memikirkan surga untuk dirinya sendiri. Alkitab tidak mengajarkan demikian, karena kebenaran firman Tuhan menyatakan bahwa darah Kristus mengalir buat semua orang. Bahkan orang-orang yang kita anggap tidak selayaknya mendapat tempat di surga. Darah Kristus mengalir buat musuh-musuhnya, darah Kristus mengalir untuk semua orang-orang. Sehingga disitulah Tuhan mau pakai setiap orang-orang percaya di bumi ini untuk terus menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus sampai akhir zaman nanti. Sehingga disitulah Tuhan memuji. Demikian juga dalam kisah ini, Tuhan itu memuji. Memuji kepada siapa? Memuji kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mempergunakan apa yang ia miliki untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saya kembali lagi ke khotbah Pastor Jeffrey Rahmat minggu lalu tentang titipan. Benarkah kekayaan kita sudah benar-benar dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan? Benarkah kita punya keluarga, istri, anak, dan semua orang handetolan itu benar-benar untuk kemuliaan Tuhan? Atau hanya berpikir untuk, banyak anak-anak muda ketika saya tanya, kamu kapan merit? Nanti kalau sudah mapan. Kenapa kamu kepingin merit? Tujuan utamanya cuma satu, karena teman-teman saya sudah merit. Ada lagi yang lebih elegan lagi, dia jawab, untuk membahagiakan anak orang, okelah, ya. Tapi tidak banyak alasan-alasan dan alasan rata-rata lebih banyak berfokus kepada diri sendiri. Pada intinya adalah kebanggaan diri. Kita lupa bahwa ketika kita punya istri dan anak, semata-mata titipan Tuhan yang sekali lagi dipakai oleh Tuhan untuk kembali lagi memuliakan Tuhan. Sejauh mana kita punya keluarga semakin mendekatkan diri kepada Tuhan atau justru menjauhkan diri kepada Tuhan. Sejauh mana kita punya harta benda, mobil atau rumah atau apapun yang kita punya itu kemudian dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Banyak orang punya mobil dan setiap orang mungkin kepingin punya. Banyak orang punya rumah dan setiap orang mungkin pingin punya. Apalagi ketika dia belum punya.
ketika dia belum mapan, maka impiannya cuma satu. Tapi impian itu kemudian mau dipakai untuk apa? Hanya untuk berbangga diri, kemudian foto-foto di medsos, kemudian dia mengatakan, oh aku orang sukses, begitu. Dan banyak kita tahu training-training dalam kesuksesan juga rata-rata hanya berfokus kepada materi-materi duniawi yang sebentar lagi juga itu akan hilang dan ditelan bumi. Bahkan ketika mungkin banyak orang juga saat ini secara sadar tidak sadar disadarkan bahwa semua yang ada di bumi ini, semua yang kelihatan mapan ini, semua yang kelihatannya settle, sampai-sampai orang, kalau orang Indonesia kebanyakan kita punya cita-cita cuma satu, jadi pegawai negeri. Alasannya apa? Nanti dapat pensiun. Gitu. Alasannya apa? Nyaman, aman, semuanya tentram dan damai, sejahtera gitu ya, seolah-olah. Tapi ingat, ternyata era ini termasuk mengajarkan kita tidak ada yang abadi, tidak ada yang aman, tidak ada yang settle. Semua bisa berubah. Karena sekali lagi apa? Sebenarnya kita cuma punya ini titipan dari Tuhan untuk kembali lagi mempermuliakan Tuhan dengan harta benda kita. Mungkin Tuhan pakai untuk pergi bermisi atau mengirim bantuan misi dengan kendaraan yang kita pakai, dengan mobil yang kita pakai, dengan motor yang kita pakai, bahkan dengan kaki yang kita punyai, yang hanya bisa jalan kaki. Jangan-jangan tujuan utama kita adalah kita pergi ke pelosok-pelosok desa, memberitakan Injil kepada setiap orang-orang percaya, orang-orang yang belum percaya. Dengan cara apapun pasti ada cara. Dengan mulut kita, kita memberitakan Injil. Dengan tangan kita, mungkin kita memberitakan Injil. Menjadi dokter dengan tangannya dan dengan mulutnya, mungkin dia menjadikan wejangan-wejangan firman Tuhan secara sadar dan tidak sadar, secara langsung maupun tidak langsung. Kita tahu ada kesaksian beberapa dokter-dokter yang cinta Tuhan, mereka pergi ke daerah-daerah dan ternyata menjangkau banyak jiwa, melebihi bahkan hamba-hamba Tuhan. Maaf kata bukan bermaksud apa, tapi sebenarnya pelayanan ini bukan cuma milik seorang hamba Tuhan dalam arti quote and quote adalah seorang pendeta atau penginjil, tapi pelayanan ini adalah bagian dari kita orang-orang percaya semua. Sehingga kalau kita cuma berpikirnya, oh saya sudah baca Alkitab, oh saya sudah berdoa, oh saya sudah, apakah sudah itu hanya berfokus pada diri sendiri atau sudah itu berfokus kepada orang-orang yang belum percaya. Dan disinilah sebenarnya kita bisa melihat kenapa ada perbandingan 5, 2, dan 1 talenta. Ini bukan bicara jumlahnya, tapi bicara tentang seberapa besar kita dipercaya. Kita orang-orang, banyak kesaksian-kesaksian orang-orang yang luar biasa berapi-api ketika Tuhan datang ke dalam kehidupannya. Sehingga secara langsung dan tidak langsung ada api yang besar membara di dalam hidupnya yang tidak tertahankan untuk kemudian dia bersaksi kepada orang lain. Nah, seperti hal itulah yang sebenarnya mungkin juga kita alami di awal-awal kita menjadi orang-orang percaya. Dan kiranya api awal percaya kita, api yang mula-mula itu tetap terus membara dan terus ada di dalam kehidupan kita. Baik ketika kita sedang berdagang, baik kita sedang bekerja sebagai pekerja, baik kita sebagai mahasiswa, baik anak sekolah, baik menjadi seorang guru, baik menjadi seorang karyawan, banyak pekerjaan dan aktivitas. Sadar atau tidak sadar, langsung atau tidak langsung, Tuhan sebenarnya sedang pakai setiap kita untuk menjadi saksi-saksi kerajaannya. Menjadi saksi-saksi Allah dan menjadi gereja yang hidup di tengah-tengah bumi ini. Apalagi di tengah-tengah ketidakpastian saat ini. Tadi baru saja sebelum Zoom ini, saya buka YouTube dan dengar beberapa berita. Walaupun berita itu kadang-kadang ada yang pengaruhnya bagus untuk otak kita, tapi ada juga yang pengaruhnya malah makin bikin depresi. Ya. Jadi saya sebelum baca berita berusaha berdoa dulu supaya beritanya berdampak positif pada pikiran saya. Gitu ya. Nah, tapi intinya gini, ketika saya melihat itu, ada berita tentang yang menarik dan menyedihkan. 12,4% orang Indonesia saat ini tidak bekerja. Ada peningkatan maksudnya, ada peningkatan 12,4%, lebih kurang 33 juta yang terdata, 33
mungkin ya, kalau salah harap dikoreksi, kalau tidak salah, tapi salah, kalau tidak salah dengar 33 juta peningkatan orang yang tidak bekerja. Ini belum mungkin yang terdata, belum yang tidak terdata, dan masih banyak orang-orang yang sebelumnya juga tidak bekerja sama sekali, gitu ya, sampai saat ini tidak bekerja. Ini mungkin akan menimbulkan banyak macam perkara ke depannya. Ya, perkara dalam arti misalnya depresi kah, kejahatan kah, bahkan sekarang juga ada kecenderungan peningkatan anak-anak yang bekerja, terutama di Jakarta. Jadi anak-anak yang harusnya sekolah akhirnya justru putus sekolah dan akhirnya justru bekerja. Kondisi ini akan menimbulkan banyak tingkat depresi, tingkat risiko, tingkat apapun gitu. Dan bagaimana kita memanfaatkan kesempatan ini, mungkin di sini saatnya kita berbicara tentang Kristus di antara mereka. Bahwa kita masih ada harapan, Bapak Ibu Saudara. Karena di dalam firman Tuhan, bagian saya akan bacakan secara cepat. Maka jawab, maka karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang dan seterusnya. Dan sehat yang kemudian Tuhan ini berikan, dan terakhir adalah kalimatnya sangat keras. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Waktu dengar ayat ini saya agak bingung jujur saja. Bukankah orang percaya harusnya kalau memang dia orang percaya, ya Tuhan sekali berikan stempel, ya dia diselamatkan. Saya mungkin masih mengimani itu, gitu ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang tidak mengimani itu, mungkin ada. Tapi saya mengimani itu. Tapi kemudian saya coba merenungkan kembali bagian ayat ini. Apa yang dimaksud dengan bagian ini? Saya coba memperhatikan, jangan-jangan hamba yang ketiga ini adalah hamba yang menggambarkan orang-orang yang sebetulnya masih percayanya ragu-ragu, yang percayanya pura-pura, atau yang sekedar melekatkan kekristenan di dalam identitasnya dia, tapi bukan menjadi kehidupannya. Karena kalau memang dia adalah orang percaya, bukti iman yang sejati adalah bahwa ada bara api yang mengubahkan hidup. Hampir sebagian besar orang-orang percaya, secara saya yakin dan percaya, punya kesaksian dalam hidupnya. Baik yang terucapkan maupun yang tidak bisa diucapkan. Ya, karena saya tahu tidak semua bersaksi melalui mulutnya. Tapi saya yakin juga dia bisa bersaksi melalui banyak hal. Melalui aktivitasnya, melalui kegiatannya, melalui pekerjaannya. Tapi ada bukti yang sejati adalah bahwa dia di dalam hidup yang punya penuh semangat untuk memberitakan Injil kebenaran. Ibaratnya kalau saya orang sakit mendapat obat, maka saya akan dengan begitu excited untuk bicara kepada orang yang sakitnya sama dengan saya. Misalnya, saat ini lagi corona, wah sudah ketemu vaksin corona gitu. Dia akan cerita. Sama dengan halnya dengan kehidupan rohani kita. Kita orang-orang yang sebenarnya layaknya masuk ke jurang maut neraka. Tetapi kemudian kita ketemu Kristus, ada encounter secara pribadi dengan dia, dan kemudian kita diselamatkan oleh dia. Maka rasa excited itu pun akan ditularkan. Itulah yang kemudian ditularkan melalui apa? Melalui mulut kita mungkin, melalui kegiatan kita, melalui aktivitas kita, melalui pelayanan sosial yang kita miliki, melalui kehidupan, bahkan pelayanan di gereja. Sehingga kemudian kehidupan ini betul-betul mengubahkan dia dari orang yang dulu suka di kegelapan, sekarang suka di terang. Dulu suka dengan segala sesuatu yang bersifat duniawi, sekarang masih di dunia, tetapi terus untuk membawa terang dunia itu. Dan terakhir saya tutup bagian ini dengan, tadi saya mau gambar-gambar iseng-iseng begitu, bikin aja triangle begini. Kristus adalah pasti nyata, Bapak Ibu. Saya hanya mau meyakinkan bahwa kita orang-orang percaya, dan termasuk saya pribadi, meyakinkan, oke, walaupun sekarang mungkin di tengah-tengah kehidupan yang kurang ada harapan, tapi saya masih percaya dan yakin Kristus masih ada. Kristus hidup, Kristus nyata, Kristus bukan dongeng. Karena saya mulai melihat fenomena juga di mana orang-orang semakin cinta Tuhan diuji, tapi juga semakin mulai meragukan. Tuhan ada enggak sih? Allah nyata ada enggak sih? Tapi saya cuma mau bicara berdasarkan janji firman Tuhan. Kristus ada di dalam setiap kondisi apa.
Teruslah jadi saksi Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah situasi seperti ini, justru bakalan malah ini mungkin momen yang paling tepat. Ibaratnya orang sakit biasanya makin mau cari Tuhan. Demikian juga orang lagi susah ekonomi begini, mungkin susah pekerjaan, mungkin susah yang lain. Banyak fakta di tengah-tengah orang-orang yang menganggur, di tengah-tengah kondisi yang begitu begitu tajam. Ya, ibaratnya sekarang orang juga mau berusaha untuk kayak teriak-teriak tapi gak bisa teriak. Tapi justru di situ ada orang-orang yang Tuhan panggil pelan-pelan. Berdasarkan satu media missionary, mereka memperlihatkan fakta bahwa makin banyak orang-orang yang dipanggil Tuhan di beberapa negara-negara yang selama ini malah sulit. Ya. Jadi faktanya kalau tidak salah kemarin saya diinformasikan ada sekitar 5% ada peningkatan orang-orang percaya. Dan ini semua hanya pekerjaan Tuhan. Dan yang pasti, teruslah jadi gereja yang hidup, baik secara individu maupun komunitas IFGF khususnya. Jadi kita adalah gereja-gereja yang hidup, yang tidak bergantung pada kekhawatiran dunia. Orang-orang dunia boleh teriak-teriak, mereka pusing dengan BPJS naik, mereka boleh pusing dengan ekonomi yang sulit saat ini, yang saat ini lagi coba-coba untuk merangkak, dan semoga Tuhan dengar doa setiap orang-orang percaya dan orang-orang di seluruh bumi. Ya, saat ini kita sedang berusaha. Dan juga mungkin dengan kondisi pandemi ini, kiranya Tuhan segera lalukan saja. Dan kami, kita yakin IFGF dan seluruh orang-orang percaya adalah kita masih menjadi gereja-gereja yang hidup, yang terus bersaksi dan terus berdoa untuk bangsa dan negara kita, dan terus menjadi saksi-saksi Tuhan. Sekali lagi, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Pastor Edwin. Okay.